pada manalah yang akan merangka program dan projek serta aktiviti untuk kegunaan cikgu-cikgu dan pelajar. Sikap guru dan juga murid atau pelajar masih lagi tak begitu cakna dengan saranan kerajaan dan komitmen guru dan PIDK. Satu cerita yes no alright versinya menguntungkan. Satu lagi yes yes no alright. Okey, kemudian peralatan yang tidak disegara dengan baik dan perisian yang tidak up to date. Yang ini kita tidak dapat menafikan. Apakah ciri-ciri sekolah abad ke-21? Bincang dan terus buat benda-benda poster dan sebagainya. Hingga 10 minit dan kita ada dua kelas tahun 1 dan tahun 2. Memangnya mengharapkan usaha guru meletakkan bahan-bahan supaya pelajar-pelajar boleh mencapai bahan-bahan itu selain dan saya telah explore dalam store itu. Dia ada bank soalan yang telah dibuat oleh syarikat dan ada perisian